Tiaunya yang lembut langsung ngegelosor ke mulut dan lambung aku. Yang tadi aku udah coba kulit tiau. Dia nggak terlalu lembut. Enak banget dia kayak begini nih. Lebarnya. Bismillah. Tuh, lihat tuh. Banyak banget urat-urat sama serat-seratnya. Uy, bakso uratnya masih bertekstur gerenjel-gerenjel, guys. Enak banget. Endol ya? Aku gak pernah makan enak kayak gini. Bakso tahu sama bihun. Udah dateng, ayo kita makan. Nah, kalau tadi kan kita makan kan udah diracik sama saus-sausan. Iya. Yeah. Kita nyobain nih sekarang kaldu yang aslinya. Ya. Nah. Yuk. Hai Kati. Bismillah. Bukan bener, Kat. Kuah baksonya segar banget, guys. Asli ya. Pokoknya kagak ngada-ngada dah. Ya buset, tapi manjang amat. Kayak nyedot apa ya? Enak banget. Parah. Ini emang bener-bener berasa bawang putihnya. Pasti ini kuah nih spesial banget, mungkin dia bikin dari tulang. Jadi setengah hari bikin sup jadi. Oh iya benar. Iya, jadi enak banget. Sehat banget. Cucu-cucu nih gantian. Tuh. Kita aduk-aduk yuk. Kita aduk nih guys. Warna udah cakep ya. Ya, tapi jujur ya, aku tuh khawatir kalau misalnya ada bakso yang memang dia pakai bihun putih, ngeri tadi si kuahnya dia takut bau apek. Ternyata enggak bau apek sama sekali loh. Aduh, kita coba ya. Ayo makan yuk. Yuk. Tuh lihat tuh. Coba sih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Guys, makannya pakai bihun kayak gini. Ayo guys, kita seruput put. Aduh, pasti makan langsung sirna, guys. Parah. Enak ya? Parah. Jarang bakso kampung yang rasanya bener-bener sedap banget, guys. Yang bikin sedap, itu tetelan-tetelannya nih. Cak buri nongjot-njotan. Ayo. Baksonya yang kenyal, pas banget dimakan pakai bihun kayak gini. Rasanya bener-bener nikmat abis. Sekarang, kita cobain makan tahunya. Yuk. Lihat, tahunya di dalamnya udah dilapisin sama si adonan baksonya ya, lihat kagak? Oh iya, di dalam ya. Iya, meringgil tuh. Ayo, kita coba. Ayo! Bukan. Bakso tahunya juga jangan sampai lolos. Hap. Tahunya benar-benar fresh banget. Soalnya kalau tahu begini, ini paling riskan nih. Yeah. Dia ditinggalin seharian aja di luar, ini bisa bau apa sama pahit. Ayo, makan lagi yuk. Nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kati, ayo. Ayo. Bakso bihunnya beneran mengalihkan duniaku, alay mak. Ini aku tahu, yang bikin sedap itu kunciannya ada di airnya, ada di kuahnya. Iya, kuah itu. Jadi semuanya bawa atau koper. Enak banget. The best, mantap, alay mak. Emang kalau panas sih makan yang seger-seger ya? Iya, belum kenyang. Ini spesial. Spesial. Wah. Nama apa? Aku enggak pernah lihat. Namanya ini rujak baso. Tuh, lihat ya. Sama kuahnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mari makan. Selamat makan. Lihat nih guys, kita doang yang makan bakso pakai aneka lalapan kayak gini. Rasanya seru banget di mulut. Baksonya yang lembut langsung berpadu dengan bumbu pentolnya. Pedas-pedas nagih di mulut. Suka banget. Dia ada manis-manis gitu loh. Iya, itu kecap. Ada kecap, ada sambal diracik guys. Jadi kayak modelannya kuah tapi kental dikit. Ayo. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kecap kan? Bagus banget. Ini bagus banget nih buat mata sama kulit. Kamu nyobain yang gepengin nih. Asli ya guys, sambal pentolnya pedesnya langsung keluar di dalam mulut. Gokil banget.